Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran geram dengan aksi debt collector yang memaki-maki anggotanya. Peristiwa ini terjadi saat debt collector hendak menarik mobil milik seleb TikTok Clara Sinta pada 8 Februari lalu. Kemarahan Fadil terlihat dalam rapat evaluasi di Polda Metro Jaya yang diunggah ke Instagram pada Selasa 21 Februari 2023. Menurut Fadil, aksi premanisme kembali merajalela di Jakarta. Oleh karena itu, ia memerintahkan anggotanya agar tidak membiarkan tindakan semena-mena debt collector. Fadil meminta anggotanya merespon cepat keluhan masyarakat. Tidak boleh ada lagi debt collector yang menggunakan kekerasan dalam pekerjaannya. Sebelumnya, beredar video penarikan paksa mobil milik Clara Sinta oleh sejumlah debt collector. Peristiwa ini terjadi di kawasan apartemen Tebet, Jakarta Selatan pada 8 Februari lalu. Tak hanya mengambil paksa mobil, debt collector juga membentak polisi yang berusaha menengahi persoalan. Clara Sinta kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Polisi memastikan akan mencari tahu siapa saja debt collector yang mengambil paksa mobil terlapor dan membentak polisi. Bukti kapsul roda 2 itu pun berada di mana? Enggak, saya mau kasih mas untuk siapa di sini lagi? Mau kasih, mau kasih. Ini bukan tidak pidana. Iya. Kalau kamu lapor, kalau kita ini merasakan bahwa saya ingin membunuh dia, saya akan ikut bapak. Bukti itu kan milik roda 2. Bapak, ya. Tugas kemana bapak? Masih tempat saya. Masih, ya. Ini masukin ke TikTok. Masukin TikTok semua. Ini mobil putus ke arah. Bawa ke kantor kami, kantor kami, gak ada urusan. Sini pak, tempat panggung saya. Kantor RC, ini bukan mobil curian kok. Bukan mobil kalian. Datang ke kantor kami. Wei, mau selesai ke kantor kami. Kapan kamu? Gak ada urusan proses. Takut ini kalau orang itu begini ya. Udah tinggal jalan. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar, termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Enggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Enggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini.